Ojo update. Oke. 1 million subscriber. Jadi kita ke Fish Beach Club. Kita lagi di Fish Beach Club. Ini pertama kali apa gimana? Aku sudah pernah ke sini tapi untuk kayak tahun lalu. Jadi ini kayak pertama kali lagi aku. Oke. Okay. Kita lihat bagaimana keramaiannya ya. Oke, okay, guys. Oke. Okay. Oke, teman-teman, kembali lagi dengan channel Jo Update. Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Dan sesuai dengan janjinya Jo Update, kita akan virtual tour melihat salah satu beach club yang paling ramai dan paling hits di Bali, yaitu Fins Beach Club. Inilah suasana jalan menuju ke Fins Beach Club yang masih di sedikit ada perbaikan jalan, teman-teman. Dan barusan kita melewati Atlas Beach Club yang menjadi salah satu beach club yang paling besar di Asia Tenggara. Kita sudah mereviewnya dulu dan sekarang waktunya kita melihat mereview tetangga sebelahnya, Fins Beach Club, yang menjadi pioner ataupun paling hits di kawasan ataupun di objek wisata Bali ini. Inilah akses masuknya dan kita sebentar lagi akan tiba di Fins Beach Club. Tampaknya di pantai di sore hari ini, tepatnya sekarang adalah 5:30 sore, teman-teman. Pantainya sangat ramai sekali, namun akses jalannya masih direnovasi seperti ini. Semoga semakin baik ke depannya dan kita akan gaspol. Selamat sore, Kak. Sore, Bos. Cek bagasi. Oke. Okay. Silakan. Ini kita menuju ke area parkiran Fins Beach Club. Jadi seperti inilah suasana parkiran area Fins Beach Club. Oke, teman-teman, kita sudah berada di Fins Beach Club. Jadi inilah suasananya hari ini bersama teman-teman Jo Update hari ini. Ini adalah Fajar. Halo, Jo Update. Kita, Jo Update, halo Jo Update. Kita akan getarkan Fins Beach Club. Jo Update. Oke. Yeah, oke. Okay. Okay. 1 million subscriber. Oke. Gold button, gold. Jo Update, kita ke Fins Beach Club. Kita lagi di Fins Beach Club. Ini pertama kali apa gimana? Aku sudah pernah ke sini tapi untuk kayak tahun lalu. Jadi ini kayak pertama kali lagi. Oke. Okay. Okay. Kita lihat bagaimana keramaiannya ya. Oke, okay, guys. Oke. Okay. Oke, okay, jadi teman-teman, inilah suasana dan pintu masuk menuju ke Beach Club-nya. Dan update-nya hari ini adalah Beach Club atau masuk sekedar untuk menikmati musik dan juga restoran yang ada di sana. Tidak ada tiket masuk loh, teman-teman. Jadi kalau kita mau masuk ke Beach Club-nya, tidak ada untuk entrance tiketnya, namun ada paket-paket depas seperti Super Fun kalau tidak salah, dari mulai dari 480.000 sampai 600.000-an. Ada paket depas Fins Bali yaitu 300.000-an sampai 500.000-an. Ada paket depas Place Water Park yaitu 270.000-an kalau tidak salah. Ada paket depas fitness juga, dan menu makanan Fiska mulai dari 101.000. Jadi minuman Beach Club itu kalau tidak salah mulai dari 30.000-an. Kalau teman-teman datang ke booking tempat, jadi ada teman-teman atau spot-spot untuk duduk-duduk, dan beberapa tempatnya itu pun juga kita harus blok dan harganya juga berbeda-beda. Kita akan langsung masuk ke Beach Club-nya. Jadi di sini teman-teman, dari tadi kita sedang antre untuk dicek sama security. Semua barang bawaan kita dicek dan juga metal detektor juga dicek di sini. Baru masuk, kita memasuki areal shopping arcade-nya Fins Beach Club. Buat teman-teman yang ingin beli baju-baju renang, kacamata, dan sunblock, mungkin teman-teman bisa shopping di sini. Dan kita akan langsung masuk ke dalam. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli paket ataupun depas-depas seperti Super Pan, depas Fins Bali, Splash Water Pop, dan juga Fins Beach Club-nya, jadi teman-teman bisa langsung reception yang ada di depan ini. Jadi seperti inilah teman-teman. Jadi ada beberapa restoran juga. Jadi kalau kita ngomongin tentang Fins Beach Club ini, banyak sekali restoran dan juga luasnya hampir 4 hektar loh, teman-teman. Jadi di sini memiliki
kalau tidak salah ada 4 kolam renang, 8 bar, 2 bar ada di kolam renang, ada 5 restoran, ada performannya DJ setiap hari, ada music juga, dan teman-teman juga akan dimanjakan dengan sunset yang menakjubkan di Fitz Beach Club ini melalui Pantai Brawa yang kemungkinan ramai saat ini. Jadi buat teman-teman semuanya yang kepo, silakan ikuti video vlog kali ini. Kita benar-benar real melihat bagaimana suasana keramiannya. Salah satu beach club yang memiliki konsep yang cukup unik, sangat menarik sekali karena hampir sebagian dari besarnya bangunan ini terbuat dari rotan dan kayu-kayuan. Ada dua lantai, jadi bangunannya di mana bagian bawahnya yang kita sekarang ini adalah tempat untuk duduk-duduk dan santai. Bagian atas itu adalah lantai dansanya. Jadi kita lihat seperti ini crowdednya teman-teman. Fins Beach Club ini benar-benar menjadi pionirnya beach club yang ada di Bali. Jadi semenjak adanya beach club ini, banyak sekali bermunculan beach club yang lain. Jadi benar-benar menjadi pionir di Bali ini. Nanti buat teman-teman yang pernah datang ke sini, nanti tuliskan di kolom komentar bagaimana pengalaman kalian, apakah pernah duduk-duduk di areal sini atau memiliki kenangan yang indah di sini. Jadi ikuti virtual tour ini sampai habis, nanti kita akan benar-benar mengeksplor tempat ini. Kita akan ajak teman-teman melihat situasinya dan juga bagaimana keramaian, dan kita akan melihat orang-orang lagi dansa sambil cuci mata. Jadi buat teman-teman silakan ikuti terus video vlog ini sampai habis, dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan memberikan komen, share teman-teman kalian, berikan like yang banyak, dan juga jangan lupa yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena Jobit kedepannya akan selalu memberikan informasi-informasi terbaik tentang situasi Bali saat ini. Buat teman-teman semuanya, selamat menyaksikan dan kita akan gaspol. Dan sekarang ini kita berada di Fins Beach Party-nya teman-teman. Jadi sebelah kiri ini adalah Fins Beach Party dan di sebelah kanan ini adalah DJ Booth-nya. Buat teman-teman yang ingin datang dan mendapatkan tempat di Fins Beach Lounge ini, jadi teman-teman bisa reservasi dulu online melalui websitenya ataupun di tiket.com. Jadi kita juga di depan sini adalah mansion restorannya. Jadi di sini biasanya orang-orang akan duduk-duduk sambil makan di sekitaran sini sebelum nanti akan ke poolnya ataupun di dance floor-nya di sana. Kita juga nanti akan ajak teman-teman melihat Fins VIP family-nya. Jadi buat teman-teman yang membawa family, ada garden yang sangat luas sekali namanya Fins Lounge. Jadi di sana teman-teman biasanya banyak sekali orang-orang yang mengajak anak-anaknya juga. Nah, kita sekarang berada di Mansun restorannya. Di sini juga ada live musicnya teman-teman. Jadi nanti ada ornamen-ornamen ombak-ombak di sebelah kiri dan kanan kita ini. Di sini terdapat banyak sekali kursi-kursi. Di sini tidak perlu reserve teman-teman. Jadi teman-teman bisa datang langsung dan teman-teman bisa menikmati hidangan yang ada di Fins Beach Club ini. Jadi seperti inilah suasananya. Nanti kita akan coba di sini sampai malam. Kita akan virtual tour melihat Platinum Bar-nya, Fins VIP family-nya, Fins Lounge-nya, dan juga Estate Tropes-nya yang ada di depan pantainya. Ada juga kita akan melihat bagaimana sih partinya di pool-nya, dan juga kita akan melihat bagaimana di dance floor-nya, crowd-nya, dan mungkin teman-teman sering melihat di sosial media bagaimana wisatawan-wisatawan menikmati musik sambil berjoget-joget di sana. Sekarang kita sudah keluar dari restorannya dan di depan ini adalah sebenarnya masih di areanya Fins Beach Party yang cukup luas ini. Dan update-nya Fins Beach Club ini luasnya 4 hektar loh teman-teman. Jadi kita akan coba secara detail sekali melihat bagaimana sih suasana dan keramaiannya di sini. Di sebelah kanan ini adalah Fins Beach Club Deluxe-nya kalau tidak salah. Jadi teman-teman bisa menikmati suasananya di sini. Lihatlah orang-orang duduk-duduk di sini. Dan di depan ini adalah Fins Lounge-nya. Dan kalau teman-teman ingin ke pantai menikmati indahnya sunset, kita bisa ke kiri sini teman-teman. Nanti kita akan coba ke pantai juga, kita akan lihat. Nah, ini adalah Fins Lounge-nya. Jadi buat teman-teman yang ingin relax,
di bawah pohon kelapa dan juga mengajak anak-anak dan keluarga semuanya jauh dari crowdnya, yaitu di dance floor-nya. Jadi teman-teman bisa duduk-duduk di sini sambil menikmati makanan dan juga sunset yang sangat indah. Di depan ini adalah VIP lounge atau VIP Vince family-nya. Di sebelah kanan ini teman-teman. Nah, di sini juga kita lihat banyak sekali wisatawannya dan ada kolamnya juga di depan sini. Jadi yang seperti tadi Jo Adit bilang, ada 4 kolam di sini. Teman-teman bisa menikmatinya. Pantai Brawa sangat indah sekali. Cuaca juga di sore hari ini sangat mendukung sekali. Jadi teman-teman, kita akan virtual tour secara detail. Jadi semoga video ini sedikit membantu buat teman-teman yang sudah kangen ke beach club-beach club yang ada di Bali, khususnya Vince Beach Club ini. Dan juga semoga ada spot-spot yang menjadi tempat kenangan kalian. Selamat menyaksikan dan tonton videonya sampai habis.